Selamat datang ke Stadium Pera Ipoh, rumah untuk Sang Seladang. Hari perlawanan, lembaran baru untuk Pera dan Kedah Darul Aman bagi aksi pembukaan Liga Super Malaysia 2023. Di penyerahan bola perlawanan dari wakil pejabat pos besar Ipoh untuk satu penghormatan selaku rakan penaja penaja logistik pos Malaysia Kedah. Oh, satu peluang, oh cantik. Stadium Perak kembali bernyawa. Di sebalik kita memperkatakan mengenai peluang yang lebih awal dan Ikhwan Hafizo terus menggamatkan Stadium Perak dengan jaringan ini. Ya, ini kesilapan besar daripada Kedah setelah percubaan daripada sepakan percuma sebentar tadi. Litak. Kembali kepada Manuel, 1-2 yang menarik peluang untuk Litak. Satu acahan dari Litak. Oh. Ianya bukan sesuatu yang diinginkan oleh beliau melihat kepada peluang ini. Ya, kombinasi yang begitu cantik dengan lebih baik Fayyad yang bertubuh lebih kecil. Oh, peluang untuk Fayyad. Satu lawan satu, masih lagi dalam kawalan Fayyad Zulkifli. Satu rembatan yang berjaya dilakukan. Peluang untuk Litak, satu rembatan. Oh, cantik. Jari Litak untuk menyamakan kembali kedudukan. Ya, ini satu setback yang cantik sebenarnya oleh Manuel Ott. Dia tahu di manakah kedudukan Litak. Hantarannya, kepantasan hantaran tersebut memang cukup sekali. Ia bukan pantas tetapi perlahan. Amir Bek. Baik gerakan ini dari Amir Bek. Ada kekasaran dari Aziz Puan. Oh, adakah ini menjadi layangan kad merah pertama untuk musim ini? Ini adalah satu kerugian seperti mana yang kita katakan sebentar tadi, Syed. Ya. Setelah beliau menerima kad kuning yang lebih awal dan ini adalah layangan kad kuning yang kedua. Ya, apabila anda menerima kad kuning seawal dalam permainan tersebut, lagi-lagi anda adalah center back. Mereka sudah pun berada di belakang Kedah. Namun fokus kepada sepakan percuma ini dari Litako, diselamatkan oleh Brian C. Sudah pun keluar. Satu aksi menyelamat yang cukup baik dari Brian C. Ya, baik daripada Litak. Bagi saya, apabila lihat ketinggian bola tersebut, ini satu sepakan yang saya jangkakan Brian C. Umpanan pendek untuk Manuel Ott. Berjaya lepas Manuel Ott dan sepakan penalti untuk Kedah. Gerakan yang tersusun berjaya mendapatkan sepakan penalti ini, Syed. Ya, sekali lagi Litak kombinasi bersama Manuel Ott. Raja Imran yang menarik Manuel Ott. Dari luar kawasan penalti, dia sudah menarik. Dia sambung lagi dalam kawasan penalti. Saya rasa apabila dia sudah berada dalam kawasan penalti, pemain yang ditugaskan untuk mengambil sepakan penalti. Ketendangan dan ketajaman dan terus jaringan yang berjaya dicipta oleh William Lira. Sepakan penalti yang terus mengecewakan ribuan peminat di Stadium Perak Ipoh, memberikan jaringan yang cukup berharga. William Lira. Ya, hampir Brian C dapatkan sesuatu terhadap bola tetapi saya rasa ini kepantasan itu yang menewaskan Brian C. Hidalgo sudah meminta. 1-2 menarik Hidalgo dan Litak. Oh, ini bukan sesuatu yang diinginkan. Ini ternyata bukan sesuatu yang dimahukan oleh mana-mana pasukan, mana-mana pemain dan mana-mana jurulatih. Menyaksikan pasukannya ketinggalan dan kini terpaksa bermain dengan 9 orang pemain. Belasandia Folabi terjan lewat, terjan kasar ini. Antaran kaki kanan, ada Lira di belakang. Tanduk keluar oleh Hafizal. Oh, untuk Arif Farhan. Ada ruang di hadapannya. Arif Farhan, cantik.
dari pantai timur ke utara. Nafuzi Ball sedang mencipta sesuatu dan Arif Farhan menambah derita Perak. Ya, cantik rembatan ini. Cukup meyakinkan dan juga dia tenang. Dia dah tahu dia mempunyai banyak masa walaupun ada pemain yang datang ke kepadanya. Dia yakin dengan kebolehannya. Haji Imran perlu lebih hati-hati. Oh, kesilapan yang mungkin memberikan padah untuk Perak. Balotelli mendapatkan jaringan pertama untuk beliau dan jaringan keempat. Penutup cerita di Ipoh. Dan Jonathan Balotelli, keraian jaringan yang pasti memberikan layangan kad kuning untuk beliau. Namun itulah kegairahan dan ketenangan dari Jonathan Balotelli. Untuk Lira, kali ini beliau dipersalahkan dan tiupan whistle penamat dari Zulkarnain Zakaria menutup cerita di Stadium Perak Ipoh. Jadi kebetulan masa penuh, Perak 1, Kedah Darul Aman 4.